Cerangkong. Itu Mahardika. Ayo, kamu dekati dia. Mahardika, rupanya kamu ada di sini. Dari tadi Biung mencarimu kemana-mana. Sekarang ayo kita pulang. Pulang kemana, Biung? Kepada pokokanmu, Mahardika. Kita ambil air Sengkolo Jati itu. Biung benar-benar membutuhkannya. Baiklah, Biung. Sengaja kamu cari gara-gara denganku ya? Maaf, King. Saya tidak sengaja. Kamu harus ganti minumanku. Berapa harus saya ganti, Kisana? 1000 kepeng. Itu terlalu banyak, Kisana. Hai, cepat kamu ganti seperti yang diminta. Kau sengaja memerasku. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, kamu harus ganti rugi dengan kepala tanganmu. Pasti mereka merebutkan wanita. Ini ada apa ribut-ribut? Kisanak ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Saya mencari Kidemang Bagus Santoso, Kisanak. Ada. Kidemang sedang pergi ke Matram. Kemungkinan pulang baru besok. Oh, masuklah Kisanak. Di dalam banyak hiburan. Tidak, Ki. Terima kasih. Biar saya menunggu Kidemang di tempat yang lain saja. Ah, jangan gitu, Kisanak. Kisanak ini kan tamu Kademangan. Mari yuk. Wah, ini tempatnya, Kisanak. Siapkan makanan dan minuman. Ini ada tamu Kidemang. Nyi Sukarsi, tolong temenin dia. Saya permisi dulu, Kisanak. Permisi. Mari, Kakang. Ikut aku. Silahkan duduk di sini, Kang. Sepertinya kamu baru ke sini. Silahkan makan, Kang. Sepertinya saya baru melihat Kakang di sini. Apa Kakang baru pertama ke sini? Atau Kakang utusan dari Mataram? Bukan, Nyai. Aku hanya orang kampung. Kakang udah lama kenal sama Kidemang? Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat juga. Ini tempat apa? Tidak seperti kademangan biasa. Ini adalah tempat laki-laki mencari kesenangan. Begitupun kamu, Kakang. Kamu bisa mencari kesenangan di sini. Kenapa makanannya dilihatin saja, Kakang? Silahkan dimakan. Maaf, Nyai. Kenapa, Kakang? Saya sedang puasa. Puasa? Muasani apa, Kakang? Atau ada perempuan yang sedang Kakang pelet? Aku juga mau. Kalau Kakang mau pelet, tapi tanpa dipelet pun aku sudah lengket sama Kakang.
Malam ini Kisanak menginap saja di sini. Saya sudah menyiapkan kamar untuk Kisanak. Nyilasmi, tolong antarkan dia ke kamarnya. Saya duluan ya, Kisanak.